DPD LDII Kota Jakarta Timur melaksanakan musyawarah daerah ke-9 di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Timur dengan mengusung tema meningkatkan peran SDM profesional religius dan menjaga kerukunan umat beragama pada tahun toleransi. Seksi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Timur Ahmad Solahuddin yang mewakili Wali Kota Jakarta Timur mengapresiasi komitmen DPD LDII Kota Jakarta Timur dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Selama ini LDII sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh jajaran organisasi yang ada, lebih khusus dengan pemerintah Kota Jakarta Timur, sehingga terwujudnya, terciptanya kerukunan umat beragama merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari, ini harus dilakukan. Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta Fahira Idris juga mengapresiasi kiprah LDII yang selalu bersinergi dengan pemerintah, hingga ikut berkontribusi dalam kerukunan umat beragama dan pembinaan generasi penerus. Saya yakin sekali dari LDII ini akan lahir ya calon-calon pemimpin bangsa, karena cara pendidikannya, cara ininya sangat luar biasa. Saya yakin sekali dan saya merasa berterima kasih dengan LDII. Hasil musda ke-9 LDII Jakarta Timur kali ini menetapkan secara aklamasi Lasno Raharjo menjadi Ketua DPD LDII Kota Jakarta Timur masa periode 2022-2027. Dengan amanah yang baru diemban merupakan langkah awal Lasno melanjutkan program kerja sebelumnya dan melanjutkan kolaborasi yang intens dengan pemerintah Kota Jakarta Timur. Makanya ke depan program-program akan kita sinergikan ya dengan program pemerintah ya dengan FKUB terutama untuk kerukunan umat beragama ya dan juga dengan MUI Majelis Ulama Indonesia karena kita dalam bidang dakwah kita akan berkolaborasi ya dengan instansi-instansi yang ada di Jakarta Timur. Hasil musda ke-9 LDII Jakarta Timur kali ini menetapkan secara aklamasi Lasno Raharjo menjadi Ketua DPD LDII Kota Jakarta Timur masa periode 2022-2027. Dengan amanah yang baru diemban merupakan langkah awal Lasno melanjutkan program kerja sebelumnya dan melanjutkan kolaborasi yang intens dengan pemerintah Kota Jakarta Timur. LDII Jakarta Timur dalam program kerja 5 tahun ke depan siap berkolaborasi dengan program pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama dan MUI DKI Jakarta, guna mewujudkan program 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.